Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله atas doa orang tua kita, kita masih diberikan umur yang penuh dengan keberkahan. Jejak dan derap langkah kita ini Allah hitung sebagai pahala, dan nafas jantung berdetak pun itu adalah kebaikan. Tidak lain karena doa orang tua tak pernah putus kepada kita, walaupun kadang kita lupa kepada orang tua. Selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi tak pernah lupa kepada orang tuanya, bahkan kepada orang tua yang menyusuinya. Oleh karena itu, kalau Nabi ketemu dengan Halimatus Sa'diyah yang pernah menyusuinya, Nabi ambilkan ridanya dan beliau hamparkan, persilakan Halimatus Sa'diyah untuk duduk di atasnya. Begitulah jemaah dirahmati Allah, bagaimana Nabi begitu tidak pernah melupakan jasa, apalagi jasa orang tua kita. Pernah kita kemudian sampaikan tentang satu asar orang yang menggendong mamanya memutar Ka'bah yang dibawa dari Yaman, lalu ditanya kepada Ibnu Umar, apakah sudah saya berbuat baik kepada orang tua? Belum. Tidak walau setetes susu yang pernah diberikan kepada kita. Begitulah jemaah dirahmati Allah, kebaikan orang tua tak pernah kita mampu balas, hanya Allah sajalah yang mampu membalas jasa kedua orang tua kita. Pada malam yang mulia ini jemaah dirahmati Allah, kita akan bahas keberkahan umur bagi orang yang berbuat baik kepada orang tua. Allah panjangkan umurnya gara-gara ia berbuat baik kepada kedua orang tua. Jemaah dirahmati Allah, dalam kitab Al-Adabil Mufrad bab man barra walidayhi zadallahu fi umri, barang siapa orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, Allah akan tambahkan usianya. Jemaah dirahmati Allah, hadis haddatsana Asbagh ابن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب زين بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والداه طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره. Barang siapa orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tuba lahu, alangkah baik hidupnya. Tuba ini satu kebaikan, satu kebahagiaan, satu nilai yang luar biasa, tuba. Jadi tidak ada kebahagiaan tanpa ada kebahagiaan orang tua kita.
jadi tua. Dan Nabi menambahkan, zadallahu azza wa jalla fi umrih, Allah akan tambahkan usianya. Apa makna Allah tambahkan usianya? Makna pertama adalah ada umur kita di tangan catatan malaikat. Yang kedua, umur kita dalam Lauh Mahfuz, dalam catatan malaikat 60 tahun. Dengan berbuat baik kepada orang tua, Allah tambah usianya. Entah 10 tahun lagi, entah 20 tahun lagi, Allah panjangkan usia kita sehingga dia cocok dengan umur kita di Lauhul Mahfuz. Itu makna pertama. Makna yang kedua, bukan umur yang ditambah, tapi keberkahan umur yang Allah tambah. Umurnya tetap 60, umurnya tetap 70, umurnya tetap 80, sebagaimana dalam Lauh Mahfuz. Tapi apa yang Allah tambah? Allah tambahkan keberkahan umur. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, sangatlah penting keberkahan itu. Karena berkah itu diambil dari bahasa Arab, dari kata al-birkah. Al-birkah itu artinya kolam tempat penampungan air. Kalau di padang Sahara, itu setetes air sangatlah berharga. Ini bukan setetes, sekolam air. Kita masih ingat cerita Mekah zaman dahulu. Tak ada orang di Mekah. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada air padanya. Kapan Mekah makmur? Ketika datangnya Ibrahim membawa anak Ismail yang masih bayi bersama Siti Sarah. Maka dari kaki si mungil itu terpancarlah air. Maka Mekah yang gersang menjadi lautan manusia. Nah, ini jemaah terakhir. Maka al-birkah itu adalah sebagai tempat kumpulnya air. Tempat kumpulnya air, tempat kumpulnya kebaikan. Asalkan ada air, orang akan datang beramai-ramai untuk kemakmurannya. Itulah makna keberkahan. Walaupun umur kita bukanlah panjang sekali. Umur-umur dahulu, ada yang 1000 tahun, ada 900 tahun, ada 700 tahun. Kita paling lama mungkin kalau ada orang 100 tahun, itu tidak ramai. Dan Masya Allah, 100 tahun, pasti kita kagum 100 tahun. Bukan itu. Banyak orang-orang alim umurnya pendek. Pendek usianya, tapi panjang namanya. Diingat oleh manusia sepanjang masa. Imam Bukhari ini sudah tidak ada lagi. Tapi kita masih sebut nama Al-Bukhari yang mengarang kitab Adabul Mufrad. Apa yang panjang? Panjang amalnya, panjang perbuatannya, panjang ibadahnya, panjang pahalanya. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, tapi pahala mengalir dalam kuburnya. Itulah jemaah rahmati Allah yang disebut dengan jariah, sedekah jariah, amal jarin. Walaupun kita sudah tiada, tapi amal mengalir dalam kuburan kita. Ada juga dosa mengalir. Itu kalau kita berbuat jahat, kita tinggalkan kejahatan itu, setiap orang ikuti kejahatan kita, itu kejahatan yang mengalir dalam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jemaah dirahmati Allah, orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, Allah akan berikan kepadanya keberkahan umur. Maka bolehlah kita lihat dalam kehidupan kita. Barangkali kita melihat ada orang yang tidak baik dengan orang tuanya. Walaupun dia banyak hartanya, sepertinya tidak ada berkahnya. Dengan keluarganya tidak baik, dengan teman-temannya tidak akur. Mungkin karena tidak ada doa orang tua. Setiap orang tua salat, beliau pasti mendoakan, ya Allah, berikan kebahagiaan kepada anak saya. Pasti orang tua tidak pernah lupa kepada anak, walaupun tidak banyak anak yang selalu ingat kepada jasa orang tua. Jadi jemaah rahmati Allah, sangatlah penting keberkahan umur. Maka bolehlah kita kisahkan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu.
Imam Asy-Syafi'i lahir sebagai anak yatim, sudah meninggal ayahnya. Siapa yang mendidik beliau, membimbing beliau? Ibunya. Ibunya mendidik dengan apa yang beliau miliki, dan doa ibunya tak pernah lupa setiap kali berdoa beliau salat untuk Imam Syafi'i. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah makna bahwa orang yang bisa berbuat baik kepada orang tua, maka Allah tambahkan keberkahan dalam usianya. Kemudian hadis berikutnya jemaah dirahmati Allah, bab la yastaghfiru li abihil musyrik. Bab tidak boleh memohon ampunan kepada Allah kepada ayahnya yang masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Memang hidayah. Hidayah itu adalah anugerah. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, bisa jadi ada anak dapat hidayah tapi orang tuanya belum dapat hidayah. Dalam konteks hubungan dunia tetap harus baik kepada orang tua. Tapi ketika bicara tentang akhirat, di sana ada sedikit penghalang. Apa penghalangnya? Tak boleh kita memohon ampunan dosa karena ia masih mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang mensyarikatkannya dengan sesuatu, dan Allah ampuni semua dosa-dosa yang lain selain dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsna Ishaq qala akhbarana Ali ibn Husain qala haddatsani Abi an Yazid النحوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى قوله تعالى كما ربياني صغيرا. جمال رحمة الله إني حديث dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Imma tad ada kalanya yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma." Salah satu orang tua kita, entah ibu kita, entah ayah kita, karena lamanya mendidik membesarkan kita, maka mereka pun sudah senja usianya. Dengan remajanya kita, maka usia orang tua pun semakin bertambah. Atau kedua-duanya sekarang sudah senja. Bukan hanya ibu atau bapak, kedua-duanya pun sudah senja. Maka kata Allah, "Fala taqul lahumā uff." Jangan pernah engkau mengucapkan kepadanya ah. Karena orang tua biasanya kalau sudah bertambah usianya, agak banyak ngomelnya. Agak banyak perintahnya, agak banyak dia bicarakannya. Mungkin menjengkelkan, jangan. Fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali engkau mengatakan ah. Maka qiyas aulawinya apa? Qiyas aulawinya, kalau ah saja tak boleh, apalagi kau menghardiknya, apalagi kau memukulnya, maka sangat-sangatlah besar dosa orang-orang yang menghardik orang tua. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana juga sikap kita kepada orang tua. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Malah kita mengatakan, ya Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tua saya. Ya Allah sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik membimbing saya sejak saya masih dalam keadaan masih kecil. Tidak pernah orang tua marah kepada anaknya. Kita pernah ingat bagaimana mungkin kita pernah kena melakukan sesuatu yang harusnya beliau marah, tapi karena anak yang kerjakan, maka tidak pernah beliau marah kepada kita.
Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beliau sayang kepada kita ketika masih kecil, demikianlah sayang kita ketika mereka sudah tua. Sebagaimana kita rewel sejak kecil, maka sayangilah rewel mereka ketika mereka sudah tua. Sebagaimana mereka memandikan kita sejak kecil, mandikanlah mereka ketika mereka sudah tua. Sebagaimana mereka memberikan bedak kepada kita waktu kecil, maka berikan bedak kepada mereka ketika mereka sudah tua. Begitulah dengan rahmat Allah, Allah mengajak kita untuk mengembalikan memori kita sekarang kepada memori kita masa lalu, sehingga tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya. Fanasakhat al-ayah fi bara'a. Lalu ayat ini ada sebahagian yang mengatakan ada nasakhnya dalam konteks apabila orang tuanya sudah tidak beriman kepada Allah. Bagaimana ayatnya dalam surah yang lain? Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Jadi pengecualian yang dirahmati Allah, apabila Allah mengatakan tidaklah boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk mohon ampunan kepada orang-orang yang musyrikin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang itu adalah kerabat dekat, saudara dekat, keluarga sekalipun, ayah ibu sekalipun, setelah jelas mereka itu adalah menjadi penghuni neraka jahim. Kapan jelas itu? Apabila mereka sudah meninggal, tidak ada kesempatan taubat lagi. Tapi ketika mereka masih hidup, masih ada kesempatan untuk berubah menjadi hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahmati Allah, Abu Bakar kalau pulang ke rumah mengajak ayahnya yang pertama dan ibundanya yang kedua untuk menjadi orang yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak tidak mesti terajak. Kewajiban mengajak itu satu hal. Terajak atau tidak hal yang kedua. Kewajiban kita mengajak, kewajiban dia terajak. Maka jangan kita campur. Allah, ngapain kita ajak? Toh enggak mau juga. Oh, jangan. Enggak begitu caranya. Kita mengajak anak kita belum tentu dia mau. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala, ajaklah anakmu, ajaklah keluargamu. Apakah dia kemudian dapat hidayah? Itu hanya Allah yang bisa memberikan kepadanya, karena Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Siapa orang yang engkau cintai? Ada mengatakan Abu Talib. Abu Talib orang yang sayang kepada Nabi. Ketika orang Quraisy Mekah datang hendak melarang Nabi untuk berdakwah, kata Abu Talib, jangan coba-coba. Selama saya hidup, jangan coba-coba ganggu Muhammad. Begitulah perjuangan Abu Talib. Tapi ketika Abu Talib hendak meninggal dunia, Nabi datang mengatakan, wahai Abu Talib, katakanlah la ilaha illallah. Kalimah yang dipersaksikan di hadapan Allah. Maka Abu Lahab mengatakan, apakah engkau sudah benci kepada agama nenek moyangmu? Maka Abu Talib waktu itulah menjadi bingung dia. Tak jadilah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Nabi bersedih atas kejadian kepada orang yang paling beliau cintai. Maka Allah katakan, tidak Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak dapat berikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Allah sajalah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang ia kehendaki. Maka kepada anak kita, jangan lupa berdoa kepada mereka, ya Allah, berikan petunjuk kepada anak-anak saya.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Kadang-kadang kita lupa berdoa kepada anak kita, kadang-kadang. Ya. Kita sudah berdoa kepada muslimin muslimah, anak kita, oh ya Pak, lupa saya. Istri kita seolah-olah enggak perlu lagi berdoa kepada mereka. Nah, doakanlah kepada mereka karena setiap hidayah masih butuh hidayah-hidayah yang lain. Maka setiap hari kita berdoa, Pak, 7 kali, 17 kali ya. Ihdinash shiratal mustaqim. Berapa kali? 17 minimal. 17 rakaat minimal 17 kali, belum lagi sunnahnya. Untuk apa kita minta hidayah? Bukankah kita sudah dapat hidayah? Hidayah tidak menjamin akan berakhir dengan hidayah. Banyak orang awalnya hidayah, pada ujungnya hilang hidayah itu. Dan banyak orang yang tak dapat hidayah, ketika dia hendak tutup usia justru dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, juga doa yang diajarkan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam petunjuk dan bimbingan-Mu ya Allah. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan doa. Doa kepada orang tua kita, rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan kepada anak istri kita, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istri dan anak-anak kami sebagai permata hati. Orang kalau lihat anak istrinya, walaupun capek, hilang capeknya. Walaupun susah, hilang susahnya. Ini enggak dari enggak susah, lihat istrinya susah dia. Nah, kan kembali. Nah, maka kita bermohon kepada Allah, jadikanlah keluarga kita ini sebagai taman surga sebelum surga yang sebenarnya. Maka Nabi bilang apa? Baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Jadi sebelum surga yang sebenarnya, rumah adalah surga, di mana di sanalah kita berbagi suka dan duka, berbagi bahagia sesama keluarga. Maka orang yang paling baik, apapun yang dia makan, dia ingat kepada istri dan anak-anak. Inilah orang yang merasakan rumah tangganya adalah surga sebelum surga yang sebenarnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu tidak cukup dengan usaha, tapi harus dibarengi dengan doa. Karena kebahagiaan itu tidak ada pada raut wajah, tapi dia ada pada ketentraman dan ketenangan hati sanubari setiap manusia. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya adalah kita tak boleh berdoa kepada mereka yang orang tua kita yang belum beriman. Bagaimana cara berbuat baik kepada mereka? Babu birrul walid al musyrik. Bab berbuat baik kepada orang tua walaupun mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukum berbuat baik walaupun belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل وقال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال حديث dari سعد بن أبي وقاص seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang faqih, seorang yang alim. Nuzilat fiyya arba' ayat, kepada saya, terkait dengan saya, kata beliau, Allah turunkan 4 ayat. Ini menunjukkan salah satu kelebihan Sa'ad. Jadi gara-gara Sa'ad, Allah turunkan 4 ayat. Artinya apa? Kita boleh menyebut kebaikan-kebaikan kita selama tidak menimbulkan riya. Kita boleh ceritakan kebaikan-kebaikan kita bila itu memberikan motivasi kepada orang. Cerita kita bagaimana belajar, bagaimana salat tahajud, bagaimana membina keluarga. Pak, apakah hendak riya itu? Riya tergantung pada hati kita. Kalau kita bermaksud ingin memberikan motivasi kepada teman-teman kita, maka tidaklah bermasalah. Sebutlah kebaikan-kebaikan kita, semoga kebaikan itu menjadi pelajaran bagi teman-teman kita yang lainnya.
Jadi jemaah rahmatullah, inilah Sa'ad bin Waqqas menyebut kebaikannya agar menjadi pelajaran bagi kita untuk ikuti langkah-langkah beliau. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau turun terkait dengan saya 4 ayat. Amin kitabillah azza wa jalla dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang pertama kata beliau, kanat ummi halafat alla ta'kul. Ibunda saya pernah bersumpah. Apa sumpahnya? Saya tidak akan makan. Dia bersumpah. Wala tashrab, dan saya tidak akan minum hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau hai Sa'ad, engkau tinggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan makan, biar mati saya. Begitu. Saya nak minum. Selama engkau masih patuh kepada Muhammad, saya tidak akan makan. Ya, jemaah rahmatillah. Bagaimana jalan keluarnya? Apa solusinya? Bagaimana jawaban terhadap persoalan ini? Nabi diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah memberikan jawaban kepada Sa'ad lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tut'ahuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bila kedua orang tua berusaha keras untuk mengajakmu mensyarikatkan aku dengan sesuatu, kata Allah, orang tua mengajak engkau meninggalkan Nabi agar engkau mensyarikatkanku dengan sesuatu kepada engkau yang tidak ada ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan sekali-kali engkau patuh kepada orang tuamu itu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk ketika kita harus maksiat kepada sang pencipta. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah tak boleh, wahai tak boleh, fala tuti'huma. Tetapi walaupun demikian, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulkanlah mereka berdua dalam dunia ini dengan baik. Berikan makanan, berikan minuman, mandikan mereka selama dalam dunia dan tak ada hubungan dengan akhirat, silahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi tak boleh orang meninggalkan orang tua walaupun tak seiman dengannya. Begitulah makna orang tua. Maka dengan rahmat Allah, kalau kita buka tafsir, Allah mengatakan dalam sebuah ayat, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kata Allah, aku telah perintahkan kepada manusia. Apa yang Allah kau perintahkan? Yang pertama, sembahlah aku. Yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kenapa yang kedua ya Allah? Karena aku hadirkan engkau dalam dunia ini lewat rahim orang tua. Allah tidak mau menciptakan langsung kita, tapi Allah menjadikan rahim orang tua sebagai sarana hadirkan kita ke dalam dunia. Jadi sembahlah aku sebagai zat yang telah menciptakannya, dan berbaiklah kepada kedua orang tuamu, karena lewat rahimnya lah engkau hadir melihat alam dunia ini. Begitu besar orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu dengan rahmatullah, barangkali ya kalau orang tua bilang, nak kayaknya jangan balik dulu ke bandar ini, mama kok kurang sehat. Oh, enggak bisa. Harus bisa. Kenapa harus bisa? Karena dulu waktu kau kecil, mama harus bisa berbuat apapun yang kau minta, mama can. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, kita di hadapan orang tua kita adalah orang yang jahil. Di hadapan orang kita, kita orang yang lemah. Kita tak berdaya di hadapannya. Itulah kehebatan orang tua karena punya seorang anak. Maka bangga orang tua punya anak itu luar biasa. Cerita semua orang, anak saya kan, cerita dia, bangga dia kepada anak. Tidak ada anak yang jelek di hadapan orang tuanya. Semua anak hebat di hadapan orang tuanya. Sebagai setiap orang anak pasti bangga kepada orang tuanya. Siapapun orang tuanya, apapun pekerjaannya,
Itulah kebanggaan anak kepada orang tua. Demikian orang tua bangga kepada seorang anak. Jadi oleh karena itu, janganlah kita hilangkan kebanggaan itu. Biarlah mereka menikmati kesalehan kita. Dan cerita kesalehan anak itu adalah kebaikan tersendiri bagi seorang orang tua. Anak saya kan saleh tadi, senang dia. Itu belum azan dah ke masjidnya. Itu adalah salah satu di antara birrul walidain. Menampakkan kesalehan di hadapan orang tua itu salah satu birrul walidain. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat yang pertama diturunkan terkait dengan keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kelebihan pertama, bayangkan. Al-Qur'an yang luar biasa itu Allah turunkan, yang sababun nuzulnya terkait dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, inni kuntu akhadtu saifan a'jabani. Pada sesuatu kejadian, atau katakanlah setelah ghazwah begitu, peperangan begitu, kan ada pedang. Pedang, kata beliau, saya ambil pedang itu karena menarik sekali bagi saya. Ya, faqultu ya Rasulullah habli hadha. Rasulullah, boleh enggak saya ambil ini? Kata Nabi, taruh. Kemudian zaman telah beliau saat ini berangkat, lalu teringat lagi, bagus sekali tadi yang pedang, balik lagi. Rasulullah, ini saya minta, boleh saya minta? Ya, sehingga itulah Allah turunkan, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wal rasul. Ayat itu turun terkait dengan kisah seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Hebat, bayangkan ayat yang turun terkait dengan kisah seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka disebut dengan anfal karena anfal adalah dikata nafilah. Kan ada salat wajib, ada salat sunat. Salat sunat disebut dengan nafilah. Apa makna nafilah? Tambahan. Jadi hal-hal yang diperoleh dalam sebuah ghazwah itu adalah tambahan, bukan tujuan. Itu adalah tambahan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang kedua atau ayat yang kedua yang diturunkan terkait dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian nama rahmati Allah, kisah yang ketiga, kata Sa'ad, anni maridtu, suatu saat saya ini dalam keadaan sakit, tentu sakit yang keras. Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang menjemukku. Bayangkan, seorang Nabi, bukan hanya sahabat menjemuk Nabi, tapi juga Nabi menjemuk sahabat. Betapa mulia Nabi, karena beliau bukan hanya dijemuk, tapi beliau adalah orang yang menjemuk. Bayangkan dengan rahmatullah, beliau datang menjemuk sakitnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqultu ya Rasulullah, karena orang Nabi datang itu solusi. Nabi datang adalah jalan. Tidak ada jalan buntu di hadapan Nabi. Semua jalan ada caranya. Tidak ada persoalan kecuali pasti ada solusinya. Itulah Nabi. Jadi kalau kita menjadi solusi, itulah orang yang paling baik. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Apapun kebaikan yang dapat kita share kepada orang lain, kita adalah solusi terhadap apapun persoalan yang dihadapi manusia. Minimal adalah kata-kata, Pak, bagaimana anak saya, ayah sudah meninggal, sabarlah, insyaAllah. Kata kalimah sabar itu cukup mungkin meredakan kesedihannya, walaupun hanya sepotong kata. Berbagilah, janganlah bakhil. Kalaupun tidak punya harta, berbagilah walaupun hanya sepotong kata. Hanya susah, bagus sekali bajunya ya, itu kan mudah sekali. Mbak, cantik kali cincinnya, masya Allah. Berikanlah sedikit sedekah kepada orang, walau hanya sepotong kata. Jemaah dirahmati Allah, Nabi datang, kira-kira saat bahagia enggak? Bahagia. Enggak ada orang, kalau Nabi datang enggak bahagia, enggak ada itu. Bahkan ada orang Ansar, Nabi datang ke rumah, diberikan salam, Assalamualaikum, enggak jawab pula.
Assalamualaikum. Tak pula jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tak jawab? Biarlah Rasulullah berdoa banyak kepada saya. Tapi kita jangan nanti ketika Assalamualaikum tak jawab, saya biar didoakan. Jangan. Ini Rasulullah memang doanya mustajabah. Ya. Tak dijawab sekali, dua kali, tiga kali jawab. Kenapa? Biarlah Rasulullah berdoa banyak untuk saya. Itu jemaah Allah. Karena orang semua merindukan Nabi. Nabi datang ke rumah itu, Masya Allah. Melalui harta benda emas, ya, perniaga, itulah Nabi. Kenapa? Karena sepotong ma'a Nabi lebih berharga dari dunia dengan segala isinya. Jadi oleh karena itu datang Nabi ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqas, senang Sa'ad mengatakan, fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an uqsim mali, ini saya ingin membagi harta saya ya Rasul. Mungkin banyak harta beliau. Saya ingin bagi hartanya. Afa ausi bin nafs, bolehkah saya Rasul mewasiatkan harta saya setengah agar diberikan kepada orang yang saya wasiatkan setengah harta saya? Nabi bilang tidak, tidak boleh setengah. Kenapa? Setengah itu banyak. Karena ketika kita meninggal, waris, ahli waris sudah menunggu kita, kan tidak? Sudah menunggu dia. Makin banyak harta, makin banyak ditunggu kita. Kalau kita banyak harta ini, gimana orang ini dah lama kali ya? Kenapa? Karena ditunggu harta yang kita miliki. Tidak boleh setengah. Fasakat. Ya. Asturus, kalau sepertiga ya Rasul. Kalau sepertiga. Fasakat Nabi diam beliau. Fakana sulus ba'dahu jaizan. Maka setelah itu Allah bolehkan sepertiga untuk berwasiat. Sebanyak-banyak wasiat adalah sepertiga. Tapi wasiat tentu tidak boleh untuk ahli waris. La wasiyata li warisin. Tak boleh wasiat kepada ahli waris. Kenapa tidak boleh? Karena mereka ada jatah dari warisan. Biarlah orang lain yang mendapatkan bahagian itu. Jadi jemaah dirahmati Allah, ini yang ketiga. Ya, yang ketiga. Kemudian cerita yang keempat. Cerita yang keempat terkait dengan kisah Sa'ad dan turunnya ayat. Jemaah dirahmati Allah, kata beliau, anni syaribtul khamra. Suatu hari, tentu pada awal-awal, saya minum khamar. Karena orang jahiliyah dahulu pada masa-masa awal itu khamar itu menjadi minuman kayak kita minum air putih. Sampai ada orang mengatakan, nanti nak kalau saya meninggal, tanamlah pohon anggur di depan kuburan saya. Kenapa ayah? Siapa tahu nanti rindu-rindu minum dalam kuburan. Begitu melekat khamar itu dengan kehidupan mereka gitu. Makanya khamar ketika diharamkan itu tiga tahapan. Pertama, kedua, ketiga, agar mereka bisa meninggalkan perbuatan yang tidak baik itu. Jemaah dirahmati Allah, maka kata Sa'ad, pada suatu hari saya minum khamar. Nah, kaum minal ansar, dengan satu kelompok masyarakat ansar. Fadariba rajulun minhum anfi bilahyai jamal. Maka salah seorang mereka itu mengambil kepala bahagian apa tempat tumbuh ini di bawah ini yang penuh gigi itu, ya, diambilnya kan ada kepala unta itu, kepala unta dibakar dimakan. Nah, ada bahagian bawah ini diambil dipukulnya hidung saya, karena sudah hilang akal tadi. Karena orang kalau sudah minum khamar dia tidak sadar lagi. Diambilnya bahagian pada geraham itu pun dipukul apa dipukul hidungnya Sa'ad. Maka Sa'ad itu kalau kita lihat masih ada bekas pada pukulan daripada bahagian onta tadi. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu bagaimana? Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka ceritalah beliau kepada Nabi, Rasul, saya kan minum khamar dengan orang asal begini begitu kan. Khamar ini kan enggak langsung haram dia, ada tahapannya kan? Ada tahapannya. Jadi kemudian mereka ambil bahagian unta dipukulnya apa hidung saya, maka turunlah ayat tentang pengharaman khamar. Innamal khamru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hanya sana khamar dan maisir, al ansab, al azlam,
itu adalah perbuatan rijis, kotor. Kotor bisa makna kotor zat, tapi bisa kotor yang namaan kotoran batin. Kotor zat mungkin materinya, tapi kotor batin, kotor yang ada pada dada adalah dosa-dosa yang setiap orang berbuat jahat, maka itu adalah kotoran. Maka setiap kali kita berbuat jahat, ada satu titik hitam yang melekat pada hati kita. Dua kali kita berbuat, dua titik. Berkali-kali kita berbuat, banyak titik. Kalau sudah banyak titik, maka gelaplah hatinya. Tak lagi merasa menyesal atas kesalahan yang dia perbuat. Tak lagi merasa gundah dengan dosa yang dia kerjakan. Kenapa? Karena hatinya sudah gelap. Maka ulama mengatakan hati manusia persis seperti kaca. Bukan kaca yang hitam ni, kaca yang apa namanya itu, yang pintu masuk itu, ya. Jadi hati kita persis kaca itu. Kita lihat dari sini tembus ke sana. Kenapa? Itulah hati yang bersih, karena kaca dilap setiap hari, tidak ada kotoran. 2-3 hari kita tidak lap, nampak tapi kabur. Kenapa kabur? Itulah noda-noda. Noda kaca membuat mata tak lihat. Noda hati membuat mata hati kita tak merasa dosa yang kita perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik menjadi hamba-hamba yang semakin hari semakin taat kepada Allah. Akhirnya kita tinggalkan alam dunia ini menuju kepada alam baka dengan bahagia dunia dan masuk surga kita ketika kembali kepada-Nya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.